Oh, di muka surat tak lama dah muka surat 47. Di muka surat 47. Sekarang ni muka surat 41. Di muka surat 47, kalau hok ruminya di muka surat 22, dia ada satu tajuk. Syarat wajib sembahyang. Oh, yang nombor 33 tu, Ustaz? Haa, muka surat 22 tu. Yeah. Haa, 33 tu. Nombor 33. Syarat wajib sembahyang didatangkan 6 perkara. Yang mana syarat sah sembahyang lain, syarat wajib sembahyang lain. Jadi apabila keenam-enam syarat wajib ni dilengkapi, maka berkewajipan sembahyang. Jadi persoalan orang yang sedang haid dan nifas ni, dia syarat wajib yang keempat tidak ada, maka gugur kewajipan sembahyang bagi perempuan haid dan nifas. Syarat wajibnya Islam. Memanglah kita bicara orang Islam. Baligh, memanglah orang haid nifas ni orang baligh. Orang yang berakal, itu kita bicara. Tapi sedang haid, sedang nifas, gugur kewajipan sembahyang. Apabila syarat wajib yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Kering dah. Maka lengkaplah syarat wajib sembahyang. Maka berkewajipan sembahyang segera. Di saat tu juga berkewajipan sembahyang. Di saat tu juga bila suci daripada haid dan nifas, wajib sembahyang. Mandi belum? Mandi itu suci daripada hadas besar. Itu syarat untuk sah sembahyang. Yeah. Suci daripada haid dan nifas, kering, syarat wajib sembahyang. Yang bicara dah mengelupasnya. Last minute, saat terakhir, hujung waktu betul-betul. Suci daripada haid dan nifas. Belum sempat pergi mandi, sudah habis waktu, masuk waktu solat yang kemudian. Untuk waktu yang tak sempat mandi itu, oleh kerana di hujung waktu tu dia kembali cukup syarat wajib, iaitu suci dari haid dan nifas. Untuk waktu yang tak sempat mandi, tak sempat sembahyang tadi, wajib kena qada. Kenapa? Saya belum sempat mandi. Sudah suci daripada haid dan nifas, kering, maka sudah cukup syarat wajib. Kamu mandi itu untuk melengkapkan syarat sah. Ini ada bicara, hak berkaitan syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nifas. Itu kena jaga molek itu. Peringatan dah mengelupasnya. Bila suci daripada haid dan nifas, suci daripada haid, tidak ada tunggu satu waktu, dua waktu, sama telah tunggu satu hari, tidak ada sama sekali. Suci daripada nifas, berkewajipan sembahyang. Tak ada tunggu 40, tak ada tunggu 44, tak ada tunggu 60, tidak ada sama sekali. Berkewajipan sembahyang, sidang pendengar, tiba-tiba tidak sembahyang. Dosa yang tersangat besar, meruntuhkan agama. Orang meninggalkan sembahyang yang ianya wajib. Campur agama ke belakang, orang yang meninggalkan sembahyang dan kerana dia wajib sembahyang, itu yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan sembahyang meruntuhkan agama, orang yang campur agama ke belakang. Ini hak berkaitan dengan suci haid dan nifas, cukup syarat wajib sembahyang, maka berkewajipan sembahyang. Sembahyang segera-segera tu tengok keadaan lah. Kalau contohnya suci daripada haid, nifas tengah hari, bukan tengah hari lah, sebelum pagi, pukul 8, pukul 9, pukul 10, waktu solat zuhur lambat lagi. Yeah. Tak ada lah kewajipan, tak ada lagi kewajipan sembahyang pada masa ni. Sudah wajib sembahyang, tapi waktu tu tidak ada sembahyang. Maka disunatkan segera mandi wajib mengangkat hadas besar. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 pagi, zuhur lambat lagi. Sunat mandi wajib segera untuk mengangkat hadas besar. Masuk waktu zuhur pukul 12. Zuhur ni pukul 1 sekarang, tak apa, pukul 1 dah zuhur dah. Jadi pukul 1 zuhur. Di awal waktu zuhur, dia sudah suci daripada haid dan nifas. Maka
sunat dimandi segera untuk dapat solat zuhur di awal waktu. Zuhur dia wajib semayang dah. Ni melenguhkan sampai pukul 2-3 baru dia mandi, rugilah dianya. Tapi waktu masih lagi panjang. Kalau waktu sudah lewat, pukul 4. Asal pukul 4.12 hari ni. Pukul 4, suci dah haid dan nifas. Wajib segera pergi mandi untuk dapat tunaikan zuhur dalam waktu zuhur. Tak sempat juga keluar dari bilik mandi. 4.12, orang azan asal zuhur wajib dikodokkan. Ini pun soalan bila suci dari haid dan nifas. Kemudian minggu lepasnya saya tekan kepada persoalan mereka yang perempuan yang bekerja. Suci haid di tempat kerja. Nifas mungkin dia suci lagi. Suci haid di tempat kerja. Itu kena kira betul-betul lah tu. Itu kena kira betul-betul. Kena jaga betul-betul. Orang perempuan ni kedatangan haid dia dalam lingkungan 50 tahun. Bererti orang perempuan ni suci daripada haid sebulan sekali lah. Dia haid sebulan sekali kan. Datang bulan dia panggil pusingan dia sebulan sekali. Jadi suci haid sebulan suci haid sebulan sekali. Setahun 12 kali. 50 tahun 600 kali. 60 tahun 600 kali. 50 tahun tu 600 kali suci daripada haid dan nifas. Buat guana tu 600 kali tu. Segera sembahyang ke tidak. Kemudian dalam bekerja 20-30 tahun. Dalam setahun-setahun mungkinlah sekali dua kali. Suci siang hari di tempat kerja. Macam dengan solat zuhur dan asar. Ni kena. Hak lepas-lepas dah ni kena ambil kira molek. Hok sekarang jaga-jaga sangat-sangatlah. Jangan ada lagi lah perbuatan hok dulu-dulunya zuhur tak semayang, asar tak semayang. Sidang pendengar Terengganu FM. Yang mana apabila saya bicara perkara seumpama ni ada timbul respon lah secara peribadi dengan saya sendiri. Jadi radio Terengganu FM ni dia tak samalah dengan hok mengikuti kuliah saya di Masjid Surau. Kalau yang ikut FB Terengganu FM sekarang sebahagiannya sudah mengikuti hok kuliah FB saya tiap-tiap hari tu. Tapi kalau mungkin dia kalau pendengar Terengganu FM, mungkin di antara mereka yang tidak mengikuti FB, kalau hok dalam FB dengan FM sekarang depan mata saya ni, sebahagiannya memang mereka mengikuti hok FB saya ni hok tiap-tiap hari tu lah. FB saya ni Ustaz Wan Junaidi Sengkang Original. Di situ tiap-tiap hari ada Fardu Ain Tauhid, ada Fardu Ain Pekoh, ada Fardu Ain Tasawuf. Penekanan saya sekarang ni di Terengganu FM Bab Haid Nifas dan Istihadah ni, kalau mereka biasa ikut FB saya hok melalui kuliah masjid dan surau, mereka akan tahulah macam mana saya tekan-tekan dan saya ulang-ulang pembicaraan berkaitan dengan suci daripada haid dan nifas ni. Yang mana mereka yang baru faham kemudian mereka sudah tidak bekerja lagi, maka banyaklah persoalan hok macam mana untuk kembali bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sekarang, hak sedang bekerja, jaga molek-molek. Sembahyang tidak ditinggalkan walaupun satu waktu, apabila cukup syarat wajib. Kena jaga betul-betul. Hak saya jumpanya, hak sudah pencing. Kerja 20 tahun, 30 tahun. Dalam setahun tu dia kata adalah sekali, dua kali. Suci haid di siang hari, zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang. Bersyukur sangat-sangatlah tu Allah buka jalan, kita jalan ilmu. Ni melalui radio Terengganu FM, terbuka radio, pengajaran bicara bab agama, maka dia pun, pendengar pun ambil dengar. Alhamdulillah,
dipaham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anilah hak Rahman kasih sayang Allah ni. Adapun yang kita duk dapat apa-apa sekarang ni, kehidupan kita alhamdulillah senang, lapang, maknanya senanglah. Itu semua datang daripada rahman Allah, kasih sayang Allah. Tapi mereka yang dapat rahim Allah Taala, kasih itu pemurah Allah Taala, rahman pemurah Allah Taala. Allah Taala bagi belaka. Semayang tidak, semayang tak cukup, Allah Taala bagi belaka. Atas rahman pemurah Allah Taala. Tapi bila Allah buka jalan ilmu, buka jalan taubah, itulah rahim Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Sebab ilmu taubah adalah jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Kitab Imam Ghazali rahimahullah, nama pendeknya Minhaj, nama panjangnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, perjalanan orang yang mengabdikan diri akal Allah, perjalanan kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Dimulai dengan apa? Ilmu, kemudian disusuli dengan taubah. Sekarang kita faham dah bahawa dahulu kita meninggalkan sembahyang, maka nak bertaubah. Inilah rahim kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah kehendak kebaikan, Allah akan beri paham agama. Allah pilih jalan. Ini macam sekarang ni. Ya. Sedarlah kitanya bahawa dulu banyak sembahyang ditinggalkan kerana kejahilan. Maka segera bertaubah dengan Allah, dengan melengkapkan rukun-rukun taubah. Itu kena belajar dalam ilmu tasawuf. Apa di syarat taubah, apa di rukun taubah, itu semua fardu ain belaka. Bayangkan sembahyang tidak cukup, nama tercatat di pintu neraka, buat amal-amal sunat yang sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak radio ni dia punya kemungkinan lah penyebaran lebih luas nak banding dengan pengajaran di masjid dan di surau. Jadi berkaitan dengan orang yang bekerja, perempuan yang bekerja keringhit di siang hari, ini seeloknya pihak yang berkenaan agama buat garis panduan. Buat garis panduan. Sebab mereka ada segala, mereka lengkap segala-galanya. Dulu kita bicara bab tayammum. Itu adalah garis panduan yang di yang disusun oleh pihak berkuasa agama. Kan bicara wuduk, tayammum, solat bagi pesakit. Tu panduan dia tu comel. Sama juga ni. Kena buat satu garis panduan perempuan yang keringhit di siang hari ketika bekerja. Macam mana cara nak menyusung? Kalau ada dah, alhamdulillah lah. Kalau ada dah, harap pada pihak yang mengetahuinya, maklumkan dalam FB kita. Kalau garis panduan tu ada dah. Sebab kerana bekerja, keringhit siang hari, Zuhur Asar tak semayang, itu satu perkara yang sangat-sangat sangat-sangat besar kesalahan, dosa yang amat besar. Diharapkan kepada ustaz-ustazah beri peringatanlah kepada orang yang mengikuti kelas masing-masing. Terutama sekali ustaz-ustazah di sekolah lah. Kan budak-budak ni kan mula-mula kenal belajar ni di sekolah lah. Jadi ustaz-ustazah di sekolah bicara bahik ni pak. Tekan pada pelajar-pelajar perempuan nanti. Kamu kalaulah bekerja, bukan menjadi suri mas penuh masa kamu bekerja, kamu akan berhadapan dengan situasi kamu keringhit, keringipah di siang hari. Yang mungkin ada sedikit kesukaran kamu untuk mandi wajib, tapi apa kesukaran sekalipun, kamu tetap kena mandi wajib, solat zuhur dan solat asar. Jangan sesekali meninggalkan solat berkewajipan solat. Tak ada kata nanti malam lah balik
mandi, barulah solat maghrib isyak tu, kerihik siang hari, zuhur wajib sembahyang, asar wajib sembahyang. Kemudian juga kemungkinan ada di kalangan pekerja perempuan ni, umpama doktor, dia pekerjaan dia agak ni, agak padat. Padat lah, padat, dan membabitkan pesakit-pesakit apa semua kan yang tak boleh ditinggalkan. Maka pihak berkuasa agama buat garis panduan. Dia keringhik waktu zuhur. Nak tinggal ni. Untuk mandi wajib ni. Tak ada kesempatan ni. Buat garis panduan betul-betul. Macam mana? Kalau kata nak pakai mazhab Hambali ke, boleh jamak takhir ke, buat garis panduan betul-betul. Zuhur okey lagi. Sebab dia waktu dia panjang. Mm-mm. Macam mana kalau maghrib? Sekejap dia kerja, dia kerja sebelum malam. Dia kan doktor ni kan, dia ada shift dia. Kalau dia masuk sebelum malam. Kalau kerehit waktu maghrib. Waktu maghrib pendek. Ya. Lepas tu ni pesakit ada yang di bawah tanggungjawab dia ni. Nak tengok macam nak mandi wajib ni. Maka buat garis panduan betul-betul. Pakai mazhab Hambali ke, jamak takhir ke, macam mana ke. Waktu isyak jadi panjang. Boleh mandi, boleh solat bila belum masa. Tapi kalau kena waktu zuhur panjang. Tapi kok ke mana pun, kalau jamak takhir, tetap kena mandi waktu asar. Tetap kena solat zuhur, asar dan waktu asar. Tak ditunggu waktu maghrib. Itu kata perlu pada garis panduan. Diharapkan pada pihak berkuasa agamalah. Ambil perhatian molek, beri penekanan molek berkaitan dengan sembahyang tiang agama. Yang membezakan antara orang Islam dengan orang kafir adalah pada sembahyang. Maksudnya kita orang Islam ni berkewajipan sembahyang, kena fokus, kena jaga betul-betul. Kena pelihara betul-betul. Kemudian kita diri kita sendiri. Anak cucu kita sendiri, keluarga kita sendiri, kawan-kawan kita sendiri, kita boleh bagi peringatan. Yang bekerja, boleh suci hik di siang hari, jaga kena mandi wajib untuk solat zuhur, untuk solat asar. Ini saya bicara hak minggu lepas. Pergi kepada hak pembicaraan, syarat wajib sembahyang, suci daripada haid dan nifas. Bila suci, maka berkewajipan sembahyang. Maka berusahalah sesungguh-sungguhnya untuk mandi wajib sebab tidak ada alasan. Tidak ada tempat untuk mandi wajib di tempat kita, negara kita, negeri kita, negara-negeri umat Islam. Tidak ada alasan. Kita bukan bekerja di Amerika. Kerja di negara bukan Islam. Kita duduk di negara-negeri umat Islam. Alasan tak ada tempat untuk mandi wajib, untuk mendirikan sembahyang, untuk mendirikan tiang agama, itu tidak ada alasan sama sekali. Kena jaga molek. Kalau saya sebut tadi, 50 tahun kedatangan haid, tiap-tiap bulan, suci daripada haid 600 kali. Kita buat macam mana? Kalaulah kata tiap-tiap kali suci haid, tunggu satu waktu, jadi 600 waktu tinggal solat. Yeah. Tunggu dua waktu, 1,200 waktu tinggal solat. Tunggu satu hari, Allah. Jadi 3,000 waktu tinggal solat. Satu waktu sudah cukup nama tercatat di pintu neraka. Tiba-tiba 3,000 waktu solat ditinggalkan. Ya Allah, itu berat sangat. Segera bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil molek pengajaran dalam Terengganu FM ni. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Kita boleh dengar pengajaran agama walaupun kita tidak berada di masjid, tidak ada di surau, tidak ada di madrasah sekalipun. Jadi, Im sebut tadilah, kita maghrib ni awal. Jadi, masa 6:30 dah Im. Sekejap je. Sekejap je. 6:30 dah. Jadi, Im baca baliklah. Hak pembicaraan haid nifas ijtihadah. Hak nombor 29. Kalau hak jawi ni, muka surat 41. Biar. Bahagian yang ke-12 daripada atas kitab Idaman Penuntut. Jadi kita nak mulakan dari mana, Ustaz? Nombor 29. Okey, yang betul. Masih lagi tempat yang sama. Di tempat yang atas eh. Nombor 29. Okey, jadi muka surat 19 untuk yang Rumi. Versi Rumi. Okey. Jadi haid
ada itu darah yang keluar melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaannya sihat dan bukan dengan sebab beranak, warnanya merah tua. Ketika ia keluar, berasa paras mengetik. Jadi berkaitan dengan darah haid ni, darah yang keluar melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun hijri. Dalam keadaan sihat lah, bukan dalam keadaan sakit. Ada pun ada penyakit tu dah istihadah dan bukan dengan sebab beranak. Kalau dengan sebab beranak, mengiringi beranak, itu dipanggil darah nipah. Yeah. Kemudian minggu lepas ada tanya satu soalan, mandi wiladah, mandi nipah ni lepas habis darah lah, lepas habis darah lah, kering darah nipah, barulah mandi wajib mengangkat hadah besar. Sudahlah. Maka mandi wiladahnya tak ada lah. Kalau umumnya selepas daripada beranak disusuli dengan darah nipah. Dia, kita bicara dah dahulu Kaim. Yeah. Antara perkara yang wajibkan mandi adalah beranak. Tetapi biasa perempuan bila beranak, selesai je beranak akan disusuli dengan darah nipah. Maka tak ada lah mandi wiladah tu. Mandi beranak tu. Jadi mandi selepas ada kering nipah tu, ada soalan minggu lepas. Kemudian ni Im. Nak fokus kepada berumur lebih kurang 9 tahun hijri. Lebih 9 tahun hijri ni, Im, tak ada cakap dah lah lebih. Kurang-kurang ni. Dia takriban ni, lebih kurang. Bukan tahdidan. Kalau tahdidan, ngam-ngam, senang. Hari ni, 4 Rabi'ul Akhir hari ni. Dia lahir 4 Rabiul Akhir 14 37. Ha, hari ni ngam-ngam lah. 9 9 hijri umur dia. 14 37, sekarang ni 14 46. Jadi sekarang hari ni 7 bilang 7 bilang 10, Im tak? Yeah. Ha, Rabiul awalnya 4 Rabiul awal, Rabiul Akhir 4 Rabiul Akhir. Jadi maknanya dia lahir 4 Rabiul Akhir 14 37. Ha, tu ngam-ngam lah 9 tahun hijri. Ha, sekarang ni bukan. Bukan 9 tahun hijri ngam-ngam. Lebih kurang. Lebih 9 tahun, ada soal lain. Kurang 9 tahun tu maksud dia macam mana? Kurang 9 tahun. Jadi saya ni gini, saya nak wi mudah. Saya capu tolok. Saya letaklah 20 Rabiul Akhir. Ha, tu. Hari ni 4 Rabiul Akhir. Tapi saya nak mudah kira. Saya nak letak 20 Rabiul Akhir. 20 Rabiul Akhir 14 37. Dia dilahirkan. 20 Rabiul Akhir 14 37 dilahirkan. Tiba-tiba macam mana kot kalau letak 20 Rabiul Akhir. Hari ni 4 Rabiul Akhir. Hari ni mari dah darah haid. Dia lahir 20 Rabiul Akhir 14 37. Ya. Yeah. Tiba-tiba hari ni 4 Rabiul Akhir mari darah dah. Ha, berapa hari Im? 4 dengan 20. 16 hari. 16 hari. Ha, dia gini, sidang pendengar, dia pembicaraan ni yang kena mikir sikitlah dan jarang berlaku ni. Kalau kitab tidak sebut, saya tak bicara. Sebab bagaimana saya sebut minggu lepas, bicara haid nipah ni saya akan fokus pada asas-asas. Kalau ada kik-kik istimewa, waktu kena tanya ustaz-ustaz di tempat masing-masing lah. Secara berhadapan, waktu mudah cerita. Saya nak fokus pada asas-asas. Tapi ni oleh kerana kitab menyatakan, kurang daripada 9 tahun, mari darah haid, dikira darah haid dah. Dikurang ni banyak mana, Im? Kurang, jangan sampai 16 hari. Jangan sampai 16 hari. Dan kitab kita gini, Im. Kurang 9 tahun ni, jangan teluh. Teluh. Bukan telus. Teluh. Jangan muat sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Kita akan bicara nanti. Sekurang-kurang suci 15 hari bawah malam. Campur dua tu jadi berapa, Im? 16 hari, 16 malam. Yeah. Jadi kalau datang haid belum cukup 9 tahun, jangan sampai 16 hari. Jangan sampai 16 hari. Kalau 15 hari, kita ambil 15 hari. Dia lahir 20.
Rabiul Akhir 14.37, 5 Rabiul Akhir. Esoklah. 5 Rabiul Akhir 14.46 mari dah wahid. Dia lahir 20. Hari ni 5. Oh, 5 Rabiul Akhir dengan 20 Rabiul Akhir, mana awal 15 hari. 15 hari lagi belum cukup umur 9 tahun. Dikir dah wahid dah im. Ya. Yeah. Balik dah budak perempuan ni. Kalau kata dia lahir 20 Rabiul Akhir 14.37, 1 Rabiul Akhir 14.46 tahun ni. Oh, datang dah darah ni. Oh, 1 dengan 20 kurang 20 hari tu. Tu bukan dah wahid. Bukan dah wahid. Daud istihadah. Dan budak ni belum balik. Tapi dia mari panjang. 1 Rabiul Akhir, 2, 3, 4. Sampai ke esok 5 Rabiul Akhir. Ada lagi. Jadi 1 sampai ke 5 Rabiul Akhir itu bukan dah wahid. 5 Rabiul Akhir sampai ke depan itu dah wahid, maka balik dah budak ni. Dia gitu. Ini panggil kurang daripada 9 tahun Hijri, jangan sampai 16 hari. Jangan sampai 16 hari. 15 hit dah tu. Tadi kan dia lahir 20 Rabiul Akhir 14.37. Dia datang darah 1 Rabiul Akhir. Satu hari apa satu tu? Hari Khamis ke apa? Satu Rabiul Akhir dia datang darah. Itu bukan haid. Sebab 1 dengan 20 awal kurang 20 hari. Itu bukan darah haid. 1, 2, 3, 4 bukan darah haid. Sampai ke 5 Rabiul Akhir esok. Darah masih lagi ada. 5 sampai ke 10 Rabiul Akhir. Ada darah. Maka haid dia 5 hari bermula hari kelima. Baik kelima dengan 20 Rabiul Akhir dia lahir 14.37 dahulu, 15 hari kurang daripada 9 tahun, di situlah bermulanya haid hari yang pertama dan baliklah budak perempuan ni. Dia gitu. Ya. Ini kalau berlaku gitulah. Kemudian sidang pendengar, kalau dia lahir 20 Rabiul Akhir 14.37, kalau ikut Masihi adalah 30 hari bulan Januari 2016. 30 Januari 2016. Im, 2016 dia jauh berapa? Saya 2016 eh. Dia jauh berapa? Saya tak ada jauh. Kalau 2016. 2016 sekarang dia jauh berapa? Sekarang? 2016. Dia jauh 2. Oh, kalau sekarang dia jauh 2. Ya. 2016 dia jauh 2. Kita bilang dia umur 8 tahun. Ya. Dia ada. Waktu kena jaga molek. Kalau dia lahir 2016, bulan Januari, umur dia ikut Masihi, memang 8 tahun dia jauh 2. Ya. Yeah. Tapi sekarang ni masuk bulan 10. Masuk bulan 10 dah ni. Ya. Yeah. Tapi sekolah panggil umur 8 tahun dia jauh 2. Mm-hmm. Bila masuk bulan 10 ni, masih lagi jauh 2. Tapi kalau kira Hijri, 9 tahun dah im. Ni, kalau saya kata ni, saya tengok dalam tu. Dalam e-solat, porta rasmi JAKIM. Ya. Saya tengok. 20 Rabiul Akhir 14.37 lahir dia. Kalau ikut Masihi 30 bulan Januari 2016. Jadi mana apa ni? Dia jauh 2. Tapi sekarang ni bulan 10. Ni. Kalau kata kalau hari ni tak boleh, tak cukup lagi lah. Sebab hari ni 4 Rabiul Akhir. Dia kena esok. Esok 5 Rabiul Akhir. Dia lahir 20 Rabiul Akhir. Kalau dia mari darah esok, 5 Rabiul Akhir 14.37, dia lahir 20 Rabiul Akhir 14.37, kurang 15 hari. Kurang 15 hari 9 tahun Hijri. Dia panggil darah haid dah, balik dah budak tu. Ini kata lebih, kurang. Lebih 9 tahun orang nak cerita. Kurang berapa hari? Kurang jangan sampai 16 hari. Kalau dia bermula darah hari ni, 14.4 Rabiul Akhir hari ni, 14.46, dia lahir 20 Rabiul Akhir 14
37. Dia hari ni mari darah. Hari ni mari darah. Faham tak ni? Bila hari ni mari darah. 16 hari ni cukup 20. Ha, hari ni ni bukan haid lagi. Tapi darah tu panjang. Sampai ke esok masih lagi ada. Ha, esok 15 akhir lah. Bermulanya darah haid bagi budak perempuan ni. Dan balilah budak perempuan ni. Sebab apa? Sebab esok 15 akhir. 15 hari sebelum cukup umur 20 hari akhir 437 hari dia lahir. Jadi 9 tahun hijri ni kalau ke masihi hanya 8 tahun lebih-lebih je. Kalau kata sini kok 8 tahun 10 bulan. 8 tahun 10 bulan. Sebab sambil sininya 20 hari akhir 1437 sama dengan 31 2016. Maknanya umur budaknya kalau ikut masihi 8 tahun 10 bulan. Ni bulan 10 kan? 8 tahun 10 bulan. 10 bulan. Sudah cukup 9 tahun hijri. Sudah cukup 9 tahun hijri. Jadi im 9 tahun ni kurang dari 4 bulan lah kalau ikut masihi. Dalam 2 bulan lebih-lebih. Dalam 2 bulan lebih-lebih. Sebab itulah sidang pendengar, kalau anak umur 8 tahun masihi ni, 8 tahun macam hari ni bulan 10, dilahir bulan Januari 2016. Kalau dia lahir bulan Januari, bulan 10 ni, walaupun kira 8 tahun 10 bulan masihi, tetapi kalau ke hijri, sudah cukup 9 tahun. Jadi bukan darjah 3 je, darjah 2 pun kena kira. Yeah. Kalau dia lahir bulan Januari. Kalau darjah 2, dia lahir bulan 6, bulan 7. Dia mari darah ni bulan 10 ni bukan lagi lah. Tak cukup lagi 9 tahun hijri. Mana kena ingat kalaulah anak tu memang belum cukup 9 tahun masihi. Tapi tinggal dalam 2 bulan, 3 bulan lagi, tiba-tiba darjah 2 ni keluar darah. Tu sidang pendengar buka portal rasmi JAKIM. Buka e-solat ke gitulah. E-solat. Jadi kita boleh tengok sebenarnya hari darah tu keluar dengan bulan bulan hijri, bulan qamariyah ni cukup dah lagi 9 tahun. Tetapi sidang pendengar, kalau masihinya 9 tahun dah, dia jauh 3. Tak cerita dah, kalau 9 tahun tu, hijrinya 9 tahun 3 bulan dah. Jauh 3 tak ada rusing. Jangan jauh 2. Lepas banyak dah. Jauh 3 lepas banyak. Jauh 2 tu masalah. Jauh 2 masalah. Saya cerita tadi ni, hak lahir 30/1/2016, kalau ke hijrinya 20 Rabiul Akhir 1437. Jadi kalau kata 9 tahun akan datang, macam tahun ni 20 Rabiul Akhir 1446, cukup 9 tahun hijri. Cukup 9 tahun hijri. Tapi mari darahnya 5 Rabiul Akhir. Esoklah 5 Rabiul Akhir 1446. Lahir 20 Rabiul Akhir 1437. Tiba-tiba mari darah 5 Rabiul Akhir 1446. Kalau ke hijri 15 hari lagi. 15 hari lagi nak cukup 9 tahun hijri. Dikira darah tu darah haid dah. Sebab 9 tahun bukan ngam-ngam. Tapi 9 tahun lebih kurang. 9 tahun lebih kurang. Ni mungkin jarang berlaku sedang pendengar. Tapi tak ada nak kata juga. Dia, saya dengar bagai-bagai di sekolah rendah tu. Dia ada budak-budak yang agak sehat. Ada budak-budak yang agak ni. Berisi. Dia bukan beri. Hak dok besar tu. Hak beleh tu. Beleh-beleh apa dok? Beleh. Budak-budak yang jenis apa jenis. Tu panggil? Kita tengok. Allah. Ha? Dah jauh 5. Gitulah. Dia tidak beleh. Dia tak seiring dengan usia dia. Dia agak kalau kita cakap agak beleh sikitlah. Ini tak tahu beleh.
Beleh banyak mana bagi saya Ustaz. Ha, beleh mata. Beleh mata. Mati beleh. Ha, ada budak ni dia agak sihat. Maknanya, ingat ke? Dia jauh berapa dah? Jauh 5, jauh 6 dah. Baru jauh 2, jauh 3. Ha. Dia kadang-kadang, budak yang agak sihat ni, ada berlaku, dia datang darah tu agak cepat. Ha, tapi gitulah sedang pendengar. Kalau dia jauh 3, ha, tak ada masalah. Ha, kalau dia jauh 2, kena kira lah pulak. Dia jauh 2, kalau kata dia lahir tu bulan Januari, ha, contoh sekarang, datang darah Rabiul Akhir bulan 10. Ha, ni. 20 Rabiul Akhir, kalau nak kira, hak sekarang ni, Masihinya bulan 10. Ha, tapi kalau ke Hijrinya, hak saya sebut tadilah, lahir 20 Rabiul Akhir 1437, Masihinya 30/1/2016. Ha, maknanya, kalau mari darah tu sebelum sebelum 20 Rabiul Akhir, 5 Rabiul Akhir, dipanggil 15 hari, kurang daripada 9 tahun, darah tu sudah dipanggil darah haid. Balik dah kanak-kanak ni. Badan ni. Ada yang kata, apa tu panggil? Terbantut Ustaz, tadi. Terbantut. Gitu bahasa standard dah, kita nak tahu bahasa Terengganu. Berik Terengganu. Berik kuruh ada. Berik. Ada cerita tu, Qamariyah dengan Masih memang bezanya 11 hari setahun. Sebab Qamariyah Hijri 354, Masihi 365. Memang setahun-tahun 11 hari. Waktu dia kira waktunya, waktu kalau berlaku. Ini saya sebut dah tadi. Kalau kita tak cerita mana, saya pun tak cerita manalah. Sebab jarang berlaku. Cuma oleh kerana kita bicara, kita kena fokus lah. Kalau tidak, saya hanya tekan darjah 3, clear. 9 tahun Hijri. Darjah 2, tengoklah keadaan macam mana. Kalau darjah 2, dilahir tu bulan Januari, bulan 10 tu sudah cukup 9 tahun Hijri. Kalau darjah 2, lahir bulan Januari. Ya. Yeah. Makna bulan 10 tu, 2 bulan lagi nak cukup 9 tahun Masihi, sudah 9 tahun Hijri. Nak tahu gitu je. Dia jauh 2, nak kena kira lah. Jauh 2, hak lahir bulan Januari. Tu kata nak jaga-jaga tu. Kalau boleh berlaku, saya pun dah ingat dah lah. Saya dah ingat dah. Tapi adalah yang beritahu, Ustazah beritahu, pelajar-pelajar di sekolah. Jauh 3, jauh 4 kata kita dok tu dah jauh 3, jauh 4 ni. Yeah. Sebab dia memang 9 tahun Hijri. Masihi pun 9 tahun, 10 tahun dah. Hijri, kita dah cerita dah lah. Kalau hak, dah jauh 3, jauh 4. Kalau dah jauh 2 ni, nak kira sedikit lah. Jauh 2, hak lahir bulan Januari. Nak kena kira. Kalau bulan 10 tu, dia sudah cukup 9 tahun Hijri. Kurang 15 hari dan 9 tahun, keluar darah dipanggil darah haid. Dan kanak-kanak tu sudah balik. Tapi dalam keadaan sehat, bukan kerana sakit dan bukan dengan sebab beranak. Kalau mengiringi beranak, darah tu dipanggil darah nipah. Kemudian dicerita warna darah ni merah tua. Itu di antara sifat-sifat darah. Dia ada coklat, merah tua, dia ada merah biasa, dia ada merah cerah, dia ada kuning, dia adalah beberapa sifat darah tu sendiri. Maknanya, darah yang pekat keluar permulaannya macam mana, baunya macam mana, kepekatan darah tu macam mana, rasa masa keluar pun dok sama. Haid permulaan datang dengan hak dekat-dekat nak habis, nak suci daripada haid. Habis. Ini hak berkaitan dengan haid. Dia akan pindah pula berkaitan dengan nifas. Jadi kita sudah penghujung. Walaupun ke masanya 6.50. Tapi ke maghribnya 6.58. Di maghrib agak awal macam Im sebut tadilah. Mula tadi pun agak awal sedikit. Jadi kita boleh berhenti agak awal sedikit lah. Sebab nak kejar pula kepada masjid.
Saya ni ada kelas di masjid di masjid Kristian, dan kita siram pendengar pun masing-masing nak siap dahlah nak pergi ke masjid, ke surau, nak solat maghrib. Jadi kita kira untuk minggu ni ni permulaan tadi saya masih lagi tekanlah hak berkaitan dengan suci daripada haid. Siang hari perempuan yang bekerja kena pastikan mandi, sembahyang segera. Yang lepas-lepas dah kena balik pada ilmu kembali, bertaubah dan mencukupkan rukun taubah. Bersyukur sangat-sangat Allah memilih kita untuk belajar ilmu agama. Kemudian Allah memilih kita untuk bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua datang daripada rahim, kasih sayang Allah kepada hambanya, untuk menjadikan hambanya dengan hamba yang beriman dan soleh. Yang mana hamba yang beriman soleh lah dijanjikan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengharapkan insya-Allah dapat masuk pula kepada nifas itu darah yang keluar lepas beranak. Lepas habis keluar anak dipanggil darah nifas. Wallahu a'lam. Itu dia yang berkaitan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Hari ini kita banyak juga kita dapat balik yang telah pun diperterangkan baru-baru ni. Okay, dan juga ramai yang mungkin nak bertanya, okay, tak apa, tak ada masalah. Boleh komen je, apa tu orang panggil, komen je dekat live Facebook Terengganu FM, dan juga nanti kami akan tengok kembali untuk kami rujuk soalan-soalan yang bakal kami jawab pada minggu depan. Okey, baik, jadi sebelum saya nak persilakan Ustaz untuk baca doa penutup pada petang ni, dan saya ingin maklumkan sebagai panduan kita bersama juga waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu. Di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.58 minit petang. Besut dan Setiu, 7 malam. Hulu Terengganu, 6.59 minit petang. Kemaman dan juga Dungun, 6.58 minit petang. Jadi untuk ruangan ini, saya persilakan yang berbahagia Ustaz untuk memimpin bacaan doa. Sama-sama kita mohon keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.